aja. Kalau masa tahanan lo gak mau bertambah, jangan berani-beraninya lo ngusik dia lagi. Ngerti lo? Makasih ya, kamu udah nolongin saya. Terima kasih ya Allah, di tempat seperti ini, aku masih bisa bertemu dengan orang baik. Jajanan. Jajanan. Aku istirahat di sini dulu deh. Aku capek banget. Aku juga lapar. Makan ya? Jangan. Nanti kamu setelan aku pulang, Kabulan sama Gala pasti gak dapat makan. Cuma karena aku. Tahan ya perut, sabar dia. Nanti malam kita bakal makan bareng Kabulan sama Gala. Sekarang kamu tahan dulu ya. Aku jualan lagi ya. Tisu. Bu, tisunya? Tisu, permen, kacang. Tisu, Bu. Tisu. Aku jadi makin lapar. Lagi? Dikit lagi. Terima kasih Bunda. Iya ya. Ayo makan sayang. Dihabisin gak makannya? Iya dong, harus dihabisin. Kayak ayah nih, kalau Bunda yang masakin, pasti ayah nambah terus. Bintang, ayo dong, kamu ini kan anak laki-laki, makan kamu harus banyak, biar kamu kuat, kayak ayah, ya? Ayo sini, ayo suapin. Wow, saat tempur nih. Coba kalau Bunda sama Ayah ada di sini, pasti aku, Kabulan sama Gala bisa makan enak kayak anak itu.
Tuhan. Kata Bunda, aku harus selalu bersyukur. Meskipun aku belum bisa makan, tapi aku masih bisa minum dari air keran ini. Bismillah. Bisa lanjut jualan lagi biar bisa dapat uang dan dapat banyak dan bisa bantuin Kak Bulan jadi gak ngerepotin Kak Bulan. Kacang permen, kacang permen tisu, kacang permen, tisu. Saya pengurus baru di sini, Pak. Tapi saya tahu soal panti sosial yang ada di sini. Jadi apa yang mau Bapak tanyakan? Saya ingin bertemu dengan anak-anak lain saya, Bu. Oh, gitu. Siapa nama anak-anaknya? Saya juga kurang tahu ya, Bu. Tapi gini, yang jelas, klien saya itu sekarang sedang menjadi tersangka karena suatu kasus. Nah, ketiga anaknya dititipkan di sini, gitu, Bu. Oh iya, saya tahu. Kasus itu lumayan viral juga di berita, Pak. Tapi karena saya masih baru di sini, jadi saya belum paham nama anak-anak yang ada di sini, Pak. Termasuk nama anak klien dari Bapak. Tapi anak-anak itu ada di sini kan, Bu? Ada, Pak. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu saya panggilkan anak-anak dulu ya, Pak. Iya. Bu. Iya, Pak. Saya kira nggak usah deh, Bu. Oh, kenapa, Pak? Saya takut nanti mereka malah menanyakan ibunya. Saya jadi nggak tega jawabnya, Bu. Yang penting saya tahu keadaan mereka baik-baik saja. Saya sudah senang kok, Bu. Oke, Bu. Sepertinya saya harus pamit dulu ya, Bu, ya. Maaf mengganggu. Permisi. Silakan, Pak. Hati-hati ya, Pak. Ya. Ayo, anak-anak. Kita belajar yuk. Bu. Iya, Bu. Barusan siapa yang datang? Oh, itu yang nanyain anak dari ibu yang jadi tersangka itu, Bu. Yang kemarin sempat viral. Terus kamu jawab apa? Ya, aku kasih tahu, Bu. Kan mereka itu anak-anaknya.